Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir. Nah, sekarang Kang Basir mau sharing tentang anggrek-anggrek jenis nobile yang warna kuning. Ternyata nobile warna kuning itu banyak sekali. Nih, yang pertama ya, Nedenlobium nobile Wat Aron. Nah, ini Kang Basir nggak tahu ya hasil silangan dari apa, karena susah nyarinya. Nih, ini Dendrobium nobile Wat Aron. Ini wangi. Wangi banget. Nah, beda ya. Ini Dendrobium nobile yang lebih muda kayaknya nih. Ini masih kuning ke hijau-hijauan. Nah, udah besarnya, udah mukanya itu jadi kuning tua ya. Kang Basir lihat di bawah, barangkali ini pohonnya beda, ternyata cuma satu pohon. Nah, berarti keistimewaan dari anggrek Dendrobium nobile Wat Aron itu, jadi dia dari mulai spike itu warnanya hijau, kemudian kenop sampai mekar dikit itu hijau, hijau ke kuning-kuningan. Nah, setelah mekar itu kuning tua. Ini bunganya wangi dan batangnya membesar ya, dari kecil membesar. Ini shadow bulbnya besar. Nah, ini juga tumbuh keiki-keiki dan tunas. Ini Dendrobium nobile Wat Aron. Ini yang kedua itu Dendrobium Tianmu Yellow Emperor. Nah, ini juga termasuk jenis nobile. Nah, kita masih cium dulu. Ini wangi juga, tapi wanginya lebih enakan ini wanginya. Nah, ini Dendrobium Tianmu Yellow Emperor. Nah, lihat teman-teman bedanya. Jadi warna kuningnya, kalau Tianmu Yellow Emperor, Emperor ya, Dendrobium Tianmu Yellow Emperor itu kuningnya lebih tua dan di lidahnya coklatnya juga lebih ke hitam-hitaman ya. Bedanya dengan Dendrobium Yellow Wat Aron. Nah, jadi nah ininya sama ya, pseudo bulbnya itu membesar. Kemudian sama ya ininya. Ini kayaknya beda silangannya aja. Beda silangannya aja. Kemungkinan ibunya sama tapi bapaknya beda. Nah, ini yang ketiga, ini juga masih jenis nobile ya, masih jenis nobile. Ini kuning. Kuningnya itu lebih ke oren-orenan, kemudian lidahnya berserat dan menurut Kang Basir ini lebih cantik dan anggun gitu kan. Ya, lebih anggun. Nah, ini katanya masih jenis nobile. Nah, ini dibanderol harganya 200 up. Dan ini ada di Kapling 9 di Sentra Anggrek di Taman Anggrek Indonesia Permai. Ini harganya 200 up ya. Jadi sekitar antara 200 hingga 300 rupiah. 300 ribu rupiah. Dan teman-teman kalau minat boleh datang langsung ke sini, ke Sentra Anggrek di Kapling 9 Taman Anggrek Indonesia Permai. Nah, atau boleh japri-japri Kang Basir ya. Nah, kalau bagi yang tidak bisa kesini, yang ada di luar Jakarta, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan tonton terus channel Galeri Anggrek Kang Basir, dan jangan lupa like dan komennya. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang mau beli nih? Ini beli.